والصلاه والسلام على النبي المصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وانعم واكرم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan izin dan taufik darinya kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah kita sempurnakan dengan thalabul ilmi. Kita selalu berharap diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua, orang yang kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak, di mana tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan dari siapapun melainkan dari syafaat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga senantiasa bisa berselawat, ya, bisa mengamalkan, mencintai sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang kita uraikan pada pagi ini tema yang dekat sekali, ya, dengan momentum yang akan kita hadapi, ya, atau momentum di mana kita berada di dalamnya, yaitu tentang bulan Syaban. Boleh jadi memang penjelasan bulan Syaban ini sudah sangat banyak, ya, baik yang kita baca, kita dengarkan, atau yang kita telaah sendiri, maka mungkin penyampaian pada hari ini sebagai tambahan, ya. Hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Syaban secara bahasa, ya, seperti mana yang diuraikan oleh para ulama, makna dasarnya adalah terpencar-pencar, ya, terpencar-pencarnya seseorang atau tersebarnya suatu kelompok masyarakat mencari air, ya. Jadi itu sebab mengapa dikatakan bulan Syaban, karena biasanya memang orang Arab pada bulan Syaban itu mengalami kekeringan, kekeringan air. Jadi sumia Syaban litafarruq an-nas fi talabil miyah, ya. Jadi tersebarnya orang Arab untuk mencari sumber-sumber air, ya, baik itu di gunung-gunung atau di gua-gua, gitu, ya. Nah, ini makna Syaban secara bahasa. Adapun makna Syaban secara istilah, ya, banyak yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Salah satunya ada yang mendefinisikan berdasarkan dengan kata das atau kalimat, ya, ataupun huruf yang ada pada kalimat Syaban, ya. Syaban itu terdiri dari kurang lebih 5 huruf, ya, Shin, Ain, Ba, Alif dan Nun, ya. Shin itu dikaitkan dengan syaraf, ya, artinya kemuliaan. Artinya bulan Syaban itu bulan yang mulia. Kemudian Ain, ya, ini maksudnya al-ulu. Bulan Syaban itu selain mulia juga sangat tinggi derajatnya. Kemudian ada huruf Ba yang bermakna birrun, ya. Birrun ini menghimpun segala kebaikan. Maka nanti banyak amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan pada bulan Syaban. Kemudian ada huruf Alif, artinya Ulfun. Ulfun ini maknanya rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir huruf Nun yang bermakna Nur, ya, artinya cahaya. Dari definisi ini ulama ingin menjelaskan kepada kita bahwa bulan Syaban ini banyak kemuliaan. Namun banyak orang yang melupakannya. Banyak orang yang melupakannya, gitu. Oleh sebab itu kita berharap semoga dengan momentum bulan Syaban tahun ini dan dalam rangka persiapan menyambut Ramadan, kita perlu, ya, juga melakukan sejumlah amal soleh sebagai warming up, ya, sebagai pemanasan untuk masuk di bulan Ramadan. Karena memang seperti mana uraian Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dalam Lataifil Ma'arif, kata beliau para salafus soleh itu mereka istimewa dan mereka mulia di antara tradisinya adalah melakukan persiapan sebelum Ramadan. Berapa lama?
ulama dan kaum muslimin salaf itu melakukan persiapan Ramadan, dikatakan oleh Ibnu Rajab persiapan yang mereka lakukan tidak kurang dari 6 bulan. 6 bulan mereka melakukan persiapan. Kalau mundur dari Ramadan 6 bulan, bulan apa itu? Mundur 6 bulan. Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, ya. Pada bulan kelahiran Nabi, para sahabat, ya, salafus saleh itu sudah melakukan persiapan-persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Jadi 6 bulan mereka melakukan persiapan dan 6 bulan pula mereka berdoa untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Mungkin kalau di apa poster itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, ini di antara hadis yang memang banyak ya diamalkan oleh para ulama, dan ada di antara hadis yang juga sangat direkomendasikan dibaca. Nabi mengajarkan kita doa Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami. Allahumma tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah nanti amal soleh yang bakal kami kerjakan di bulan Ramadan. Jadi 6 bulan mereka mengulang-ulang doa ini. Nanti sudah sampai di bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya setiap hari mereka berdoa, ya Allah, terimalah amal soleh kami di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi berulang-ulang mereka lakukan, karena ya salafus soleh di antara keistimewaan mereka selalu ya bersandar. Para salafus soleh meyakini bahwa Allah beristiwa, seperti perkataan Imam Ali menyatakan bahwa al-istiwa tentang ceritanya tentang apa, bagaimana kaifiat istiwanya Allah oleh salah satu musanninya. Beliau menjawab al-istiwa maklumun wa isbatuhu wajibun wa kaifatuhu majhulun. Majhulun. Wasu'alu an kubidah. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Ya. Tadi kan Ustaz menisbatkan itu pemahaman kami sudah wajib, Mas. Kalau saya itu pemahaman Asy'ariyah. Ya, baik. Baik, hadirin sekalian, kalau kita baca hadis yang Nabi sabdakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Maka sebenarnya hadis itu telah menjelaskan bahwa amal itu terbagi dua. Ada yang diperintahkan, ada yang tidak diperintahkan. Ada yang bersandar, ada yang tidak bersandar. Jadi kita tidak menggeneralisir semua amalan itu tertolak. Karena Nabi juga menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasar perintahnya, maka dia tertolak. Kita kaitkan dengan amalan nisfu Syaban. Ini kita ingin mengakomodir ya pendapat yang mengatakan menghidupkan malam nisfu Syaban sunnah, gitu ya. Termasuk al-Imam Syafi'i, Imam al-Mujtahid mutlak, gitu ya. Maka apakah amalan nisfu Syaban itu tidak ada dasarnya? Ada dasarnya. Maka tidak kita tabrakan antara man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena amalan nisfu Syaban ada dasarnya, ada hadisnya, ya. Walaupun hadisnya mauquf, hadisnya dhaif, tapi banyak hadis-hadis serupa yang saling menguatkan. Dan ulama punya kriteria hadis dhaif yang seperti apakah yang diamalkan, gitu. Artinya bahwa dalam perkara ini kita harus mentolerir bahwa hal itu adalah masalah khilafiyah. Ustaz, tapi saya enggak mau mengamalkan, itu pilihan kita. Boleh, enggak ada masalah. Seperti tadi kita jelaskan, ulama Hijaz, Mekah, Madinah tidak mengamalkan. Tapi kita apakah mengatakan, oh cuma kami yang paling benar, pengikut ulama Hijaz, subhanallah. Apakah kita mengatakan ulama Syam, orang-orang bodoh, orang-orang tidak berilmu, termasuk Imam Asy-Syafi'i, na'udzubillah. Ya, siapa kita dibanding mereka? Gitu. Nah, poinnya Bapak Ibu, bahwa sebenarnya pemahaman yang kita perlu luruskan itu adalah ketika memahami fenomena di masyarakat bahwa hadis-hadis itu kadangkala
tidak kita pahami secara komprehensif gitu ya. Jadi tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, sudah ada jawabannya. Jadi pertanyaan kita sudah ada jawabannya. Ini nanti juga tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang lain, bahwa Ustaz, apakah yang tidak Nabi lakukan boleh kita lakukan? Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu. Apakah yang tidak Nabi lakukan tidak boleh kita lakukan? Bapak Ibu, bahwa dalam memahami ini pun ulama berbeda pendapat, gitu ya. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa mengamalkan sesuatu yang tidak Nabi lakukan itu tidak bisa digeneralisir. Ada wilayah-wilayahnya, ya. Mana wilayah ibadah, mana wilayah muamalah, mana wilayah kebiasaan masyarakat. Contoh paling simpel saja, Bapak sekalian. Apa hukumnya kita habis sholat pegang handphone? Atau habis sholat kita melakukan sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan, dan itu rutin kita lakukan. Apakah kita mengatakan itu terlarang? Tidak. Walaupun Nabi tidak melakukannya, gitu ya. Contoh yang lain, sekalian. Pada masa sahabat misalnya, ya, pada masa Nabi, sekalian. Nabi kalau sholat jenazah atau sholat ghaib, hapunten, beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya. Ini seperti mana penjelasan Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Jadi kalau sholat ghaib, sholat jenazah, Nabi itu akan ada di depan jenazah. Beliau bertakbir yang pertama saja, Allahu Akbar. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua. Nabi takbir yang kedua tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya, begitu pula takbir yang ketiga dan keempat. Ulama sepakat Nabi tidak mengangkat tangan pada takbir yang kedua, takbir yang ketiga, dan takbir yang keempat. Lantas siapa yang kita ikuti selama ini? Bapak Ibu, siapa yang kita ikuti selama ini? Maka dijelaskan Syekh Said Sabiq, kata beliau, yang melakukan itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengangkat tangan seperti mana penjelasan Nabi secara umum, bahwa bertakbirlah kamu setiap perpindahan rukun. Ya, maka dia mengamalkan secara umum, bahwa meskipun Nabi tidak melakukannya, tapi dia tidak bertentangan dengan apa yang Nabi lakukan. Dan akhirnya juga setelah itu banyak amalia-amalia lain yang dilakukan. Contoh misalnya Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu, Ibnu Taimiyah sehari semalam beliau sholat 1000 rakaat. Ibnu Taimiyah sehari semalam sholat 1000 rakaat. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah melakukannya? Tidak. Sepakat para ulama bahwa Nabi malamnya sholat tidak lebih dari 13 rakaat. Siangnya tidak lebih dari rawatib, kemudian syuruk atau duha. Artinya ulama melakukan perkara-perkara yang tidak Nabi lakukan. Apakah kita menyimpulkan ulama tidak ikut Nabi? Tidak. Nabi istighfar dalam hadis Muslim 70 kali, dalam hadis Bukhari 70 kali dalam sehari. Dalam Imam Muslim 100 kali. Bapak Ibu, pertanyaannya, boleh enggak kita istighfar 1000 kali sehari? Boleh apa tidak? Atau enggak boleh? Kan Nabi enggak melakukannya. Apakah istighfar itu ibadah? Ibadah. Maka banyak perkara-perkara yang kadangkala kita salah memahami, mindsetnya salah gitu, bahwa tidak semua yang Nabi tidak lakukan tidak boleh kita lakukan. Bahkan hari ini Bapak Ibu sekalian, negeri Mekah Madinah ini kiblat utama umat Islam. Setiap bulan Ramadan, setiap malam 30 Ramadan ada doa khatam Quran pada sholat witir yang terakhir. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah Nabi pernah melakukannya? Sholat witir diakhiri dengan doa khatam Quran. Sepakat para ulama, tidak ada hadis yang sahih, bahkan hadis yang dhaif sekalipun Nabi pernah melakukannya. Tidak pernah. Tapi apa kita mengatakan bahwa para ulama Hijaz, Mekah Madinah berbuat bid'ah yang terlarang? Tidak. Maka poinnya adalah bahwa kadangkala kita keliru ketika memahami
yang tidak Nabi lakukan, tidak boleh kita lakukan. Pertama, Bapak Ibu, kita katakan hal itu bukan kaidah fikih dan bukan kaidah agama. Jadi tidak ada dalam agama kita yang tidak Nabi lakukan, tidak boleh kita lakukan begitu. Tapi begini kaidahnya, apakah yang kita lakukan bertentangan tidak dengan apa yang Nabi sabdakan? Karena boleh jadi Nabi menjelaskan sesuatu tapi beliau tidak sempat melakukannya, ya, maka dia boleh kita lakukan. Contoh puasa Tasu'a. Ya. Jadi kan Nabi mengatakan kita puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kata sahabat, wahai Nabi, orang-orang Yahudi juga puasa Asyura. Kata kalau begitu tahun depan kita bisa kita berbeda dengan mereka, tambahkan dengan puasa satu hari Tasu'a. Maka tahun berikutnya beliau sudah meninggal dunia gitu. Nah, poinnya adalah bahwa dalam amaliah-amaliah keseharian kita memang ada hadis-hadis Nabi itu yang dia ambigu gitu ya. Artinya multi interpretasi. Ada ulama yang memahami dari sudut yang satu, yang lain memahami dari sudut yang berbeda. Maka kita sebagai orang awam hendaknya tidak pada posisi memonopoli bahwa pemahaman itu hanya pada kelompok kita saja. Nah, ini yang salah. Ustaz, boleh enggak kita merasa benar? Boleh. Boleh. Karena kan harus begitu. Bapak Ibu kalau sholat memilih cara tertentu karena apa? Yakin itu benar kan? Boleh. Itu harus, kan enggak mungkin. Benar enggak ya? Benar, itu enggak bisa begitu. Harus yakin. Tapi persoalannya tidak boleh kita memonopoli kita yang benar saja. Contoh, Bapak kalau sujud mendahulukan dua lutut atau dua tangan? Coba sebelah sini. Dua tangan atau dua lutut? Dua lutut. Ada yang dua tangan? Ada juga, ada ya? Ada. Baik. Apakah Bapak menyalahkan orang lain yang punya cara berbeda? Tidak. Mengapa? Karena ada dasarnya kedua-duanya. Subhanallah. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Toleransi saja. Toleransi gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua tentang apa namanya tadi Allah tidak punya jisim, gitu ya. Pertama bahwa ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa itu sepakat para ulama, tidak ada yang menolaknya. Ayatnya diimani, wajib diimani. Bahkan Mu'tazilah, Khawarij sekalipun mengimani ayat tadi. Mengimani ayat itu. Karena dia ada dalam Al-Qur'an. Tapi apakah pemahamannya sama? Berbeda. Berbeda pemahamannya, gitu ya. Baik. Mengapa saya katakan bahwa ulama Ahlus Sunnah mengatakan Allah tidak punya jisim? Karena Allah yang mengatakan itu. Laitsa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan siapapun, dengan apapun. Gitu. Maka ketika kita mengatakan Allah punya jisim, Allah punya fisik, Allah punya jasad, kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah. Nggak boleh, hadirin sekalian. Ini sepakat para ulama. Kita baca dalam buku apapun, ulama mengatakan Allah tidak punya jisim, Allah tidak punya fisik, Allah tidak punya jasad. Ustaz, tapi kan ada dalam Quran, Iyadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita iman pada ayatnya. Maknanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu memiliki mata yang meneropong manusia. Kita iman pada ayatnya. Kita tidak memaknai itu sebagai teropong atau mata seperti mana mata kita. Ini pemahaman para ulama. Mengapa Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum? Karena kata istiwa itu ma'lum. Artinya tidak kita tafsirkan lagi. Udah, istiwa itu seperti mana yang Allah kabarkan istiwa. Tidak kita maknai istiwa itu duduk di kursi. Enggak, na'udzubillah. Istiwa itu seperti mana yang Allah kabarkan. Istiwa ma'lum. Wal imanu bihi wajib. Iman kepadanya wajib. Wal kaifu majhul. Bagaimana cara duduknya, atau seperti apa duduk atau tidak, majhul, kita enggak tahu. Wa su'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya pun terlarang. Itu pemahaman para ulama gitu. Ustaz, bukankah ini pemahaman Asy'ariyah? Iya. Ini pemahaman Asy'ariyah. Dan inilah pemahaman
mayoritas para ulama pada hari ini. Tapi apakah umat Islam hanya punya pendapat Asy'ariyah? Tidak, Bapak Ibu, kita pernah jelaskan ya, mungkin ada yang terlewat pada kajian akidah kita bulan lalu ya. Kelompok Ahlu Sunnah dalam masalah akidah ada tiga kelompok besar. Yang pertama Atsariyah, ini pendirinya Imam Ahmad Ibn Hanbal ya. Yang kedua Abul Hasan Al Asy'ari yang mendirikan Asy'ariyah. Yang ketiga Abu Mansur Al Maturidi. Bapak Ibu, seperti mana penjelasan para ulama bahwa ketiga-tiga kelompok ini min ahli sunnah wal jamaah. Mereka ahlu sunnah wal jamaah. Ya, baik Atsari, ya, ini ulama hadis, kemudian Abul Hasan Al Asy'ari, Asy'ariyah, atau Abu Mansur Al Maturidi atau Maturidi, gitu ya. Jadi ketiga-tiga ini mereka punya pemahaman yang sama, ada pada furu-furu yang berbeda. Bapak Ibu, dalam masalah akidah ya, itu yang masalah usul iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, nabi, rasul, hari kiamat, qadar, itu mereka tidak berbeda pendapat. Tapi nanti pada masalah furu-furu akidah ada perbedaan, termasuk dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Bapak Ibu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa itu masuk kategori ayat mutasyabihat. Tidak sembarangan orang boleh berbicara menjelaskannya. Maka kita orang awam perlu belajar kepada para ulama kita, gitu ya. Bapak Ibu, setidaknya dalam masalah istiwa ini ulama punya dua madhab besar. Nah, kita pernah jalan pada dua madhab besar. Yang pertama, madhab tafwid. Ini pilihan mayoritas ulama salaf, termasuk Imam Ahmad, karena beliau generasi terakhir ulama salaf. Tafwid, apa itu tafwid? Iman pada ayatnya, iman pada ayat istiwa, dan tidak menafsirkannya dengan makna yang lain. Serahkan semuanya kepada Allah. Bahkan kata Imam Al-Baghdadi, kata beliau, la yufassaru bil arabiyya wala bil farisiyah. Kata-kata istiwa bahkan jangan ditafsirkan dalam bahasa apapun. Udah, kalau terjemah itu Allah beristiwa di atas arasy. Udah, iman selesai. Seperti apa? Bagaimana? Di mana? Serahkan semuanya kepada. Ini mazhab ulama salaf. Mazhab yang kedua namanya ta'wil. Ya, dia pecahan dari tafwid, tapi dia menakwil. Artinya ada beberapa perkara yang dipahami oleh para ulama dalam rangka menyelamatkan akidah umat Islam. Jangan sampai mereka memahami, oh Allah itu duduk di kursi, berarti kursi itu lebih besar dari Allah. Jangan sampai itu terjadi. Makanya ulama, sebagai ulama salaf ya, sampai ke hari ini, itu kemudian mengembangkan metode yang dikembangkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, keduanya ulama ahlu sunnah, Bapak Ibu ya. Itu punya pemahaman bahwa perlu ada dialog dengan orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, dan umat Islam yang memang dia terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah ya. Nah, jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Ustaz, tapi Abul Hasan Al-Asy'ari itu kan ayah tirinya juga Mu'tazilah. Bapak Ibu, kita tidak boleh kemudian menghakimi seseorang ulama karena masa lalunya. Ya, sama seperti ada ustaz di Jakarta misalnya memfatwakan begini, lagi ceramah Idul Fitri. Demonstrasi haram. Orang yang demonstrasi halal darahnya, polisi boleh nembakin. Subhanallah. Gitu ya. Terus ada yang mengatakan, "Ustaz, apa dasarnya?" Kata beliau, Nabi mengatakan bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang keluar kepada imam. Padahal kan makna asalnya orang yang memberontak, mengkudeta pemimpin yang sah itu baru bughat. Orang demo enggak termasuk. Masya Allah ya. Ada yang kritik, "Ustaz, wajar Anda berpendapat demikian. Anda kan dulu hobinya ngeband." Jadi ada ustaz dulu punya masa lalu ngeband. Jadi kerjanya dulu memang di karaoke, di klub-klub malam. Kemudian dia hijrah, kuliah ke Mesir, pulang ke Indonesia, memimpin sebuah jamaah, keluar fatwa tadi. Kata ada yang komen, "Ustaz,
Ya wajar sih Anda berkata demikian. Anda kan juga dulu ngeband juga. Jadi apa boleh jadi memang karena ketika sampai di Kairo pun ngeband juga. Jadi enggak ngaji juga gitu ya. Enggak ngaji akhirnya keluarlah fatwa-fatwa, pendapat-pendapat yang nyeleneh gitu ya. Dikritik oleh yang lain. Tidak boleh kita menghukumi pendapat ustaz tadi dengan masa lalunya. Udah itu masa lalunya gitu ya. Maka sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau memang selama 30 tahun karena ibunya menikah dengan tokoh Mu'tazilah. Bapak Ibu, mengapa? Karena waktu itu umat Islam diuji oleh Mu'tazilah seluruhnya. Hampir semua umat Islam terkena fitnah kehebatan orang-orang Mu'tazilah dalam berdebat. Termasuklah ayah tiri dari Abul Hasan Al-Asy'ari gitu ya. Maka itu masa lalu beliau dan ulama sepakat beliau ahlu sunnah yang meninggalkan Mu'tazilahnya. Beliau kemudian menggabungkan antara metode Mu'tazilah dalam memahamkan umat kepada masyarakat. Tapi hanya metode aja ya, ilmu kalam. Ya, ini juga berkembang ya. Ilmu kalam bukan ilmu filsafat, dia berbeda ya, berbeda dengan ilmu filsafat. Nah inilah hadirin sekalian yang menjadi diskursus di kalangan para ulama. Saya ingin mengatakan bahwa ulama dalam hal itu pun berbeda pendapat dan hal itu masih pada level yang wajar. Nah kita sebagai orang awam, Bapak Ibu, saya pernah sampaikan nasihat Imam Suyuti. Ini bagus banget dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan umat. Kata beliau apa? La yungkaru al-mukhtalafu fihi. Pada perkara-perkara yang ulama berbeda pendapat, kita jangan saling mengingkari. Jangan merasa paling benar sendiri. Enggak boleh. Selama ulama berbeda pendapat. Kata beliau, wa innama yungkaru al-mujma' alaih. Yang wajib kita ingkari kalau ulama udah sepakat. Apa contohnya Ibu sekalian? Ustaz, boleh enggak perempuan haid menstruasi puasa? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Sepakat para ulama, wanita haid menstruasi enggak boleh puasa. Hadisnya sahih, dalilnya sahih, sepakat para ulama, salaf maupun khalaf. Tiba-tiba tahun lalu, saya enggak tahu ini muncul ke tahun ini gitu ya. Tahun lalu ada dokter di Jakarta mengusulkan, "Udah, saat ini umat Islam harus berijtihad baru. Wanita haid menstruasi boleh puasa." Apa keberatannya? Apa larangannya gitu ya. Jadi beliau berbicara tanpa dasar yang kuat dalam beragama gitu. Nah ini kalau ulama sudah sepakat, kita wajib mengingkari kalau ada yang nyeleneh dari perkara-perkara itu gitu ya. Baik, tadi sekalian ada mazhab tafwid, ada mazhab takwil, ada mazhab yang ketiga muncul hari ini ya, paling tidak pada abad awal 20 itu dia mirip-mirip tafwid. Ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ditakwil, diimani, tapi dimaknai secara zohir ayat. Secara zohir ayat, gitu ya. Padahal ulama salaf iman pada ayatnya apa adanya, maknanya bagaimana hanya Allah yang tahu. Tapi pecahan dari tafwid ini mengatakan, enggak, ayatnya seperti mana yang termaktub, seperti mana yang ada pada ayat ini. Jadi metode iman pada ayatnya, iman zahir, iman pada makna zahir. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah itu pasti punya tangan, begitu kira-kira. Tapi sekalian, ini bukan pendapat mayoritas ulama salaf. Ada pendapat itu, tapi bukan pendapat mayoritas ulama salaf. Ulama salaf iman pada ayatnya, maknanya hanya Allah yang tahu. Itu tafwid. Iman pada ayatnya, maknanya hanya Allah yang tahu. Tapi ada kelompok pada mulai abad 20 lahir ya, itu mengatakan bahwa makna ayat ini seperti mana makna zahirnya. Nah, gitu kira-kira. Pun begitu Bapak Ibu, kami diajarkan di Al-Azhar oleh Syekhuna Ahmad Thayyib, kata beliau, kepada orang ini pun la nubaddi' wa la nufassik. Kita tidak membid'ahkan dan tidak mempasihkan. Khilaf di kalangan para ulama ya, karena mereka tentu berkeyakinan dengan ilmu, maka silakan mereka berpendapat, kemudian punya pemahaman seperti itu.
tidak kita pandang sebagai sesuatu yang salah. Jadi hapunten Bapak Ibu, selama masih pengikut Atsari, Asy'ari, Maturidi, maka tidak boleh saling mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Karena ada juga sekarang muncul begitu. Ini bukan Ahlus Sunnah, ini Asy'ari. Masya Allah Bapak Ibu, hapunten ya, hapunten pisan. Kita baca penjelasan-penjelasan para ulama bahwa hari ini bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah. Begitu pula Atsari yang diikuti oleh sebagian kelompok di masyarakat, baik itu di Mekah Madinah ataupun di negara-negara muslim lainnya. Jadi kata kuncinya adalah bahwa selama masalah khilafiyah hendaknya kita saling mentoleransi. Wallahu alam, mungkin begitu. Ustaz. Fajar? Ya, mangga singkat aja. Ya, sudah 6:15, mangga. Iya, wabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Kalau misalnya kita baca hadis tentang puasa Ramadan, man Ramadan. Imanan wa tisaban. Itu kufir Ramadan wa tamamin dambi. Artinya barang siapa puasa Ramadan, iman, iman dan mengharap pahala, pahala dari Allah Subhanahu, diampuni dosa yang telah lalu. Pertanyaannya, apakah puasa? Bagaimana kalau kita puasa, mengqadha puasa itu? Mengqadha puasa, oke. Okay. Hukum qadha puasa atau gimana? Mengqadha puasa yang lagi hamil puasa, enggak puasa. Yang lagi hamil enggak puasa. Oh, yang hamil yang enggak puasa. Oke, okay, baik. Yang lagi hamil enggak puasa bagaimana hukumnya gitu ya? Qadha gitu ya. Oh ya, baik. Baik. Orang hamil atau menyusui, apakah qadha atau fidyah gitu kira-kira? Yang kedua. Nah, yang kedua. Jadi kalau hadis tentang tarawih itu Ustaz. Berapa rakaat? Iya, 8 rakaat. Iya, baik. Enggak salah semua itu. Masyaallah. Singkat aja ya, karena 6:15 Bapak Ibu yang mungkin sudah punya kegiatan ya, mohon hapunten. Yang pertama tentang qadha puasa bagi ibu hamil atau menyusui. Bapak Ibu, mayoritas para ulama mengatakan selama seseorang itu masih bisa mengqadha, maka dia wajib mengqadha puasa. Tidak boleh bayar fidyah. Fidyah itu hanya untuk 3 kategori. Yang pertama, orang tua yang sudah sepuh tidak kuat berpuasa. Ini boleh fidyah tanpa qadha puasa. Udah, dia enggak puasa 30 hari Ramadan, tidak makan di jalanan ya, di rumah aja kalau mau makan, maka selama puasa 30 hari dia bayar fidyah. 30 porsi makanan untuk orang miskin. Mau diberi ke satu orang selama 30 hari boleh, mau diberi 30 orang berbeda pun boleh, enggak ada masalah. Mau dibayar pakai uang silakan, mau pakai makanan juga silakan. Khilaf di kalangan para ulama. Nah, ini juga menjawab ya Pak Agus ya. Kemudian yang kedua, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Namanya al-maradul muzamman. Sakit yang bertahun-tahun. Udah, dia pidya aja. Yang ketiga, orang yang kesulitan berpuasa karena sebab-sebab tertentu. Ibu hamil menyusui selama bisa qadha wajib qadha. Ustaz, tapi saya hamil setiap tahun. Enggak ada waktu mau qadha. Mau qadha hamil lagi. Mau qadha hamil lagi. Gimana Ustaz? Dalam kondisi seperti ini, maka dia boleh fidyah aja, enggak qadha. Kalau memang itu dialami. Tapi selama ibu hamil menyusui masih bisa qadha, dia wajib qadha, ya. Bahkan kata para ulama punya 2 kewajiban. Wanita hamil menyusui kalau tidak puasa karena takut bayinya kenapa-kenapa, nanti kalau saya puasa bayi kurang gizi atau susunya sedikit, maka dia tidak puasa karena takut bayinya, maka dia punya 2 kewajiban. 1 kewajiban qadha, 2 wajib fidyah. Double kewajibannya. Ini mohon kalau ada ibu-ibu yang mendengar ya, ibu hamil menyusui tidak puasa karena bimbang bayinya, punya 2 kewajiban, qadha dan fidyah. Tapi kalau dia tidak puasa karena hanya bimbang dirinya, bayi enggak kenapa-kenapa, cuma saya enggak kuat puasa, maka dia qadha saja. Tidak bayar fidyah. Qadha tanpa fidyah. Bapak Ibu, ini pendapat para ulama terkait dengan ibu hamil atau menyusui, gitu ya.
Jadi tetap wajib qada. Nah, dalam kondisi yang hamil setiap tahun, ya jujur aja apa kepada ya Allah, memang saya enggak mampu, enggak kuat puasa. Jujur aja kepada Allah. Insyaallah Allah Maha tahu kondisinya, maka dia boleh fidyah. Ya, tanpa mengqada. Gitu ya. Kemudian yang kedua tentang apa? Jumlah rakaat tarawih, Bapak Ibu, ini khilaf di kalangan para ulama. Gitu ya. Sejujurnya, ini disampaikan ya apa adanya gitu ya. Pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa salat tarawih adalah qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan, jumlahnya 20 rakaat. Jumlahnya 20 rakaat. Ini pendapat mayoritas para ulama. Gitu ya. Namun sebagian ulama mengatakan mengamalkan hadis yang disabdakan oleh Rasul dari Ibunda Aisyah bahwa Nabi sholat malamnya tidak lebih dari 8 dan 13 rakaat ditambah 3 witir. Itu yang dilakukan di masyarakat Jawa Barat umumnya. 8 ditambah 3 witir, ya. Nah, jadi itu khilaf dan kata para ulama boleh-boleh saja, Bapak Ibu, di Madinah sholat tarawihnya berapa rakaat? Di Madinah 23 Ustaz. 40 sampai 60 rakaat. 23 rakaat. 40 sampai 60 rakaat. Ya, ini Madinah terutama ya, Madinah. Mengapa? Dulu katanya orang-orang di Mekah kalau mereka tarawih setiap 4 rakaat mereka jeda dengan tawaf. Jadi mereka merasa pahala orang Mekah lebih besar dari kami. Jadi dulu Mekah Madinah saling lomba-lomba kalau soal pahala. Jadi orang Mekah setiap 4 rakaat sholat tarawih mereka jeda dengan tawaf. Jadi intinya apa? Kalau berarti berapa kali itu? 4 2 kali ya. Berarti berapa kalau ditotalkan? 4 rakaat kan intinya kan sama pahalanya, 4 rakaat berarti berapa itu? 8 12 kemudian ya 8 apaan? Ya di jeda kan ada pertama mereka akan sholat tarawih 4 rakaat jeda dengan tawaf, 4 rakaat lagi jeda dengan tawaf, berarti berapa kali itu? Berapa? Jadi ada hitungan ya, saya lupa ya, punten. Jadi makanya katanya di Madinah itu ingin menyamai pahalanya orang Mekah, maka mereka menambah rakaat, ya menambah rakaat, biar sama pahalanya. Subhanallah. Jadi kalau kita berdebat masih antara 8 dan 20, mereka lebih dari itu gitu. Masyaallah. Jadi ya saling toleransi aja ya. Tergantung apa kebijakan masyarakat. Ustadz, kami di apa gereja Raka pengen 20, silakan. Itu mengamalkan pendapat mayoritas para ulama. Tapi Ustadz, kita mau mengamalkan pendapat yang 8, silakan, boleh juga. Karena masalah furu', ya masalah cabang, maka tidak boleh saling mengingkari gitu ya. Nah, ini jawaban singkatnya ya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita jelaskan secara khusus tentang salat tarawih insyaallah. Baik, demikian sudah hampir jam 6.30. Hatur nuhun atas perhatiannya. Insyaallah bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.